Bekas delegasi La Liga, Giorgio Rossi CEO baru MFL. Liga Bola Malaysia MFL bakal mendapat sentuhan dari individu yang pernah mengendalikan La Liga Spanyol yaitu Giorgio Rossi. Giorgio Rossi dilantik sebagai CEO baru MFL selepas Tuan Ramalingam meletakkan jawatan sebagai CEO MFL. Beliau memulakan kerjayanya seawal tahun 2013 dengan menyertai agensi komersial kelab Serie A sebelum meneruskan tugas di Spanyol bersama Valencia CF sebelum beliau menyertai La Liga pada tahun 2017. Beliau juga individu yang memainkan peranan penting dalam membangunkan jenama Liga Spanyol iaitu La Liga. Keputusan melantik Rossi dibuat berdasarkan pengalaman yang ada pada beliau dalam industri bola sepak sejak 2013. Pengalaman dan pengetahuan Pompili Rossi tentang bola sepak Malaysia dan rantau ini diharapkan dapat membantu dalam menguruskan operasi MFL khususnya daripada aspek pertandingan dan komersial Liga Malaysia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.